Baru. Ini salah satu bagian dari 3F Kota Banjarbaru. Ini Banjarbaru itu ada di dalam 3F. Port, makanan, fashion, dan park. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang wakil gubernur nih, Pak Sofian, terutama juga yang dari Sumatera tadi, yang jauh-jauh datang, selamat datang Sumatera Utara. Itu sehari penuh baru sampai di Jakarta. Karena harus transit Jakarta ya Pak ya. Kalau yang dari Utara satunya lagi, Kaltara tadi juga datang, ya selamat datang. Kaltara itu gubernurnya orang kita, jadi beliau itu orang merantau. Bapaknya itu guru, lalu Pak Lambri itu guru, kebetulan sekampung dengan saya di Kabupaten Taping. Jadi guru Lambri itu bapaknya dari Pak Irianto. Jadi mungkin jadi gubernur di Kalimantan Utara, karena beliau juga sempat juga sekretaris daerah Kalimantan Timur. Jadi karena Kalimantan Timur dan Selatan itu masih sangat kental persaudaraannya gitu ya. Kalau kita datang ke Samarinda atau Balikpapan, suasana banjirnya itu masih terasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sampaikan sambutan Pak Wali Kota. Sangat cematen loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada acara Welcome Dinner Rapat Koordinasi Daerah LPSE 9 Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Salawat dan salam kepada imam kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kota Banjarbaru, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam rakorda ini. Semoga kedatangan Bapak dan Ibu di kota ini akan meninggalkan kesan dan kenangan yang mendalam sehingga hubungan ke Kota Banjarbaru tidak sebatas pada penyelenggaraan rakorda kesembilan SP ini saja. Jadi mungkin juga yang dari jauh Sumatera dan Kaltara, silahkan belanja di Kota Banjarbaru. Jadi kita punya ada beberapa kawasan, termasuk ada Kampung Purun yang menghasilkan kerajinan daerah. Yang terkenal sebenarnya di Banjarbaru adalah permata, karena penghasil permatanya ada di Kota Banjarbaru. Jadi kota Kecamatan Cempaka penghasil intan yang dulu katanya Martapura itu ada di Kota Banjarbaru. Jadi kalau punya kesempatan silakan melihat orang mendulang intan. Atas nama pemerintah Kota Banjarbaru, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat. Semoga dan Bapak Ibu akan menjadi kesan dan kenangan yang mendalam sehingga hubungan ini tidak terbatas pada penyelenggaraan rakorda 9 LPSI saja. Hadir yang saya hormati, rakorda 9 LPSI Kalimantan Selatan yang berlangsung pada hari ini merupakan salah satu dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-18. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarbaru menuju iklim pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Selain sejalan dengan misi keempat Kota Banjarbaru, yakni melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan upaya kami dalam mewujudkan tagline Banjarbaru di tahun 2017, yaitu Banjarbaru Berubah.